The Jungle Water Adventure, destinasi yang paling direkomendasikan sebagai tempat wisata di daerah Bogor, adalah The Jungle Water Adventure yang mengusung konsep hijau dan membuatnya semakin terlihat natural. Anda juga dapat menikmati berbagai permainan atau wahana air yang menarik dan pastinya seru untuk dinikmati di akhir pekan. Ada juga beberapa wahana yang dapat disesuaikan dengan umur pengunjung, seperti wahana khusus untuk anak-anak atau orang dewasa sekalipun. The Jungle Water Adventure mungkin bisa menjadi alternatif buat kamu yang mencari tempat wisata di Bogor. Kota yang satu ini memang punya banyak sekali objek wisata menarik, semisal saja wisata puncak yang begitu populer di kalangan wisatawan. Namun, wahana air di Bogor juga bisa menjadi tempat yang pas untuk menikmati waktu liburan. Dan wisata waterpark ini menjadi salah satu wahana air yang favorit di Bogor. Buat kamu yang hobi menikmati wahana air seperti kolam renang dan seluncuran, maka mengunjungi The Jungle Water Adventure ini adalah pilihan tepat, cocok sekali sebagai tempat berlibur bagi keluarga. Karena tersedia aneka wahana menarik yang disediakan untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Jadi, kamu bisa membawa anak-anak untuk seru-seruan di sini. The Jungle Water Adventure menyediakan aneka wahana terbaik, tidak hanya wahana air saja, tetapi juga wahana petualangan yang sangat seru dan menantang. Wisata ini menyuguhkan aneka permainan yang sangat asyik, di antaranya seperti kiddie pool, slide pool, tower slide, kawah ratu, go-kart, flying fox, paintball, snow world, dry park, giant aquarium, lazy river, fountain ball, rumah hantu, lowser pool, dan masih banyak yang lainnya. Wisata seru ini berlokasi di Jalan Bogor Nirwana Boulevard, Perumahan Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun jam bukanya mulai pukul 8 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Coba deh menikmati liburan di wisata ini, pasti sangat seru dan menyenangkan. Untuk Anda yang ingin mengunjungi The Jungle Water Adventure ini, harga tiket masuknya Rp80.000 untuk hari kerja dan Rp95.000 untuk akhir pekan. Biaya masuknya memang lebih mahal jika dibandingkan dengan beberapa tempat wisata di Gianyar.